Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dari sumber Facebook orang Yaman, dia bercerita bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan Persia dan India. Jadi bukan keturunan Arab. Dan dari sumber di Facebook tersebut, yang dari Yaman itu sebut, orang Yaman itu yang bercerita bahwa Ubaidillah itu penipu. Ulangi ya, asik gue baca itu, seneng gue. Jadi berdasarkan sumber dari orang Yaman di Facebook gitu ya, itu mengatakan bahwa Ubaidillah itu dikenal sebagai penipu ya. Terus dia itu keturunan Persia dan India. Maka gue bilang bahwa Habaib itu keturunan Tuan Takur, ya sama mirip dengan yang di Facebook itu, jadi gue gak salah. Jadi Bani Alawi Habaib itu keturunan penipu Ubaidillah, yaitu orang Persia dan orang India, bukan orang Arab. Jadi orang Persia dan orang India itu keturunan itu yang tinggal di Yaman. Beep, beep.